Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Darsono Mulia Sedaya Motor, Kalisari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti biasa, saya mau menawarkan stok dagangan kami lagi. Kali ini ada Mitsubishi Strada L200 yang tipe GLS tahunnya 2005. Mobil ini sudah tidak standar lagi, sudah mengalami beberapa perubahan terutama di sektor kaki-kaki karena kemarin digunakan oleh pemilik sebelumnya untuk kegiatan camping, bukan off-road ekstrim pemirsa ya. Jadi di sini sudah ada beberapa penambahan. Dia sudah memakai bumper bullbar besi dan ada winch lengkap dan masih berfungsi. Winchnya pemirsa, mohon maaf kekuatannya saya tidak terlalu paham berapa ton. Ini pemirsa, sudah ada guard juga di bagian belakang. Terus dia dilengkapi dengan snorkel dengan brand Safari, dan ini snorkel ini berfungsi ya pemirsa, tidak hanya sekedar untuk style atau gaya-gayaan saja. Terus item lainnya yaitu sudah mengalami body lift atau ditinggikan. Artinya dalam proses meninggikan ini mobil tidak merusak atau merubah sudut drive shaft atau as roda depan. Jadi yang ditinggikan bukan dengan menaikkan torsi, tapi dengan mengganjal bodinya. Jadi posisi drive shaft atau as roda dia tetap dengan sudut yang standar pabrikan. Karena kalau hanya meninggikan di sektor pegas torsinya ini, nanti sudut as roda depan dengan gardan akan berubah dengan gardan ini dan bisa mengakibatkan rontoknya gigi-gigi gardan depan. Untuk body lift, kalau saya perkirakan ketinggiannya sekitar, sebentar pemirsa, 8 sampai 10 cm. Ini pemirsa teflonnya. Ini sasis, ini bodi. Terus dia sudah menggunakan shockbreaker provender di keempat rodanya. Terus menggunakan ban ukuran 33 dengan velg ring 15. Baik, kita lihat untuk sasis sangat-sangat bagus pemirsa. Sasisnya sangat bagus, untuk ketebalan ban juga masih masih bagus pemirsa. Kita lihat sudah ada bumper depan belakang yang cukup kokoh. Ada juga cover bucknya. Kita lanjut sektor interior pemirsa. Untuk interior masih standar saja. Ini masih bawaan pabrik. Power window semuanya aktif berfungsi. Terus jok sudah di cover. Panel-panel dashboard masih sesuai bawaan pabrikan. MID display-nya juga masih berfungsi. Tombol-tombol AC, plafon, semuanya masih standar pabrikan. Baik, kita langsung untuk mencoba mendengarkan suara mesinnya. Indikator semua nyala ya pemirsa ya. Talk chair pemirsa. Kita coba dengarkan suara mesinnya. Ini pemirsa suara mesin dari
Mitsubishi Strada L200. Pemirsa, karena agak tinggi ini mobil jadi susah untuk mesut. Sektor blow by gasnya bagus pemirsa, tidak ngobos. Jadi pemirsa, Mitsubishi L200 Strada generasi pertama, dia bermesin diesel 2500 cc dengan kode 4D56, sama dengan yang dipakai di Mitsubishi seperti ini L300 ataupun Mitsubishi Kuda diesel. Bedanya kalau untuk Strada L200 dia sudah menggunakan turbo dilengkapi dengan intercooler. Jadi untuk respon power sangat lebih besar tenaga yang diciptakan. Oke, pemirsa, kita lanjut untuk cek dokumen-dokumennya. Baik, kita lanjut pemirsa. Oh iya, untuk sektor AC masih bagus. Dan sistem 4x4 sudah kami pastikan bekerja dengan baik dan berfungsi. Pasti sudah kami tes langsung di lahan kami. Oke, selanjutnya kita cek untuk dokumen-dokumennya. Ini pemirsa STNK-nya. Data kendaraan Mitsubishi L200 GLS double cabin 4x4 tahun 2005. Untuk pajak telat Februari 2022. Kalau untuk soal pajak nanti gampang pemirsa, mau terima panjang boleh, mau sekalian cabut berkas balik nama mutasi juga bisa kami bantu. Nah, ini untuk STNK-nya atau kalengnya masih hidup sampai 2026. Selanjutnya, oh iya pemirsa, ini atas nama perorangan pemirsa ya, alamatnya Bekasi, atas nama perorangan bukan atas nama perusahaan. Selanjutnya adalah BPKB, silahkan pemirsa kalau mau dicek via online. Ini data kendaraannya B9084KWM tahun 2005. Semua dokumen lengkap pemirsa ya, sangat lengkap. Baik pemirsa, untuk L200 tipe GLS 4x4 sudah spek off-road. Kondisi pajak Februari 2022 kami buka harga 149 juta masih bisa nego. Silahkan yang berminat bisa menghubungi kami di 0812-851-2583. Alamat kami ada di Jalan Kalisari 2, nomor 1, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Atau bisa klik di Google dengan kata kunci Mulia Sedaya Motor. Cukup sekian penawaran dagangan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.